Di sini, saya akan menjelaskan tentang metamorfosis. Metamorfosis adalah peralihan bentuk, ukuran, dan bagian-bagian tubuh hewan dari satu fase ke fase selanjutnya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis adalah kupu-kupu, lalat, kecoa, dan nyamuk. Metamorfosis terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, metamorfosis sempurna, dan yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah pertumbuhan hewan yang melewati tahap telur, larva, pupa, dan imago. Contoh metamorfosis sempurna yang saya buat adalah kupu-kupu. Dalam metamorfosis sempurna yang terjadi pada kupu-kupu, terdapat 4 tahapan. Yang pertama telur, kemudian ulat, kemudian kepompong, dan kemudian kupu-kupu dewasa. Yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk tubuh hewan namun tidak terlalu jauh berbeda antara yang baru menetas dengan dewasa. Ciri-ciri serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk tubuh antara fase nimfa dan fase imago yang tidak mencolok. Pada metamorfosis tidak sempurna, hewan tidak mengalami fase pupa atau sering disebut juga kepompong. Contoh metamorfosis tidak sempurna yang saya buat adalah kecoa. Dalam metamorfosis tidak sempurna, yang terjadi pada kecoa terdapat 3 tahapan. Yang pertama telur, kemudian nimfa, kemudian imago.